Sementara itu, kecelakaan beruntun yang terekam kamera pengawas di jalur Pantura, Desa Randu Pitu, Kabupaten Probolinggo juga viral di media sosial. Dua kendaraan roda 4 menabrak warung hingga salah satu kendaraan terguling. Kecelakaan diduga akibat salah satu mobil menyerempet mobil yang disalipnya hingga akhirnya hilang kendali dan menghantam warung. Akibat peristiwa ini, tiga kendaraan rusak termasuk warung di pinggir jalan. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta pengemudinya kemudian dibawa ke kantor Satlantas Polres tempat untuk diperiksa. Tim Liputan CNN Indonesia.